Oke teman-teman, kemarin saya sudah upload untuk pemrograman scan otomatis dan scan manual untuk televisi LG ini. Nah, bagaimanakah cara untuk mengurutkan nomor siaran yang berantakan seperti ini? Ada 808, 807, karena televisi ini tidak ada untuk setting LCN ya teman-teman. Untuk di setting LCN untuk TV LG ini tidak ada di bagian pengaturan, beda dengan set-top box. Nah, untuk cara mengatasi nomor yang besar ini ada 21 sampai 800 ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, langsung ke videonya ya teman-teman. Kita langsung ke bagian pengaturan. Di bagian pengaturan ini kita lihat, nah di sini ada tanda seperti ini, kita kebawahin. Nah, di sini ada semua pengaturan. Nah, kita langsung klik tengah ya teman-teman. Nah, di klik tengah ini ada pengaturan penuh ya teman-teman di televisi LG. Nah, kita kebawahin ya teman-teman di bagian program. Nah, kalau sudah kita kepinggirin ya teman-teman. Kalau sudah merah, langsung kita pilih manager program. Nah, kalau sudah edit ke semua program, kita klik tengah ya teman-teman, klik tengah. Di sini kita editnya DTP saja ya teman-teman. Nah, di sini ada DTP, ada DTP 20 Trans TV. Nah, ini DTP Trans TV kita rubah ya teman-teman, klik satu kali di tengah ini. Nah, kalau sudah ditandai ya seperti ini, sudah ada tanda checklist, kita bisa melihat di atas samping ini nih. Di samping ini intinya untuk mengunci, tombol merah untuk mengunci, tombol hijau untuk melewati, tombol kuning untuk berpindah posisi. Nah, yang dibutuhkan kita hanya membutuhkan nomor, yang kita butuhkan adalah tombol warna biru ya teman-teman. Tombol warna biru ini kita bisa merubahnya langsung ya teman-teman. Di sini ada masukan nomor program 1 sampai 999, kita langsung rubah ya teman-teman. Kita cara menghapusnya, nomor 20 ini kita langsung tanda X ini ya untuk menghapus. Nah, hapus lagi, kita langsung ke nomor 1 untuk Trans TV ya teman-teman. Nah, untuk Trans TV kalau sudah, kita langsung ke bagian masuk. Nah, otomatis untuk DTP-nya untuk Trans TV ini jadi nomor urut 1. Nah, untuk ke bawahnya lagi, kita langsung ke bagian contoh aja ya teman-teman, Indosiar. Indosiar ini ada nomor 801. Nah, kita tandai dulu sampai ada tanda checklist, klik biru ya teman-teman. Klik biru, kita hapus lagi seperti tadi ya. Seperti tadi tanda X ini, kalau sudah ada merah begini, kita klik tombol tengah. 1, 2, 800-nya nggak ada ya teman-teman. Kita langsung ke nomor 2 ya untuk pemrograman edit program TV LG. Nah, kalau sudah kita langsung ada masuk. Otomatis Indosiar jadi ada nomor urut nomor 2 ya teman-teman. Nah, kita kebawahin lagi, contoh lagi ya teman-teman. Jadi tidak bisa semuanya nih, begitu panjang videonya kalau kita rubah satu persatu di videoin. Kita CTP aja, kita klik tengah ya, klik tengah. Nah, kalau sudah klik tengah ini, sudah ada tanda checklist ya teman-teman. Tanda checklist ini kita langsung tombol biru. Nah, di sini di tombol biru ada tanda X, kita hapus ya teman-teman. Hapus dulu nomor 800-nya, kita ganti ke nomor 3. Nah, kalau sudah nomor 3, tekan tengah di remote.
Nah, kalau sudah langsung kita masuk. Nah, otomatis SCTP jadi nomor 3. Nah, begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, kalau belum paham satu kali lagi. Untuk SCTP sudah ya teman-teman. Nah, seperti ini net di nomor 817, klik tengah untuk checklist ya. Kalau sudah checklist, kita langsung tanda biru di remote. Nah, tanda biru di remote kita pilih dan kita hapus lagi dengan tanda X. Ini kita pilih nomor 4. Nah, nomor 4 sudah, klik tengah, langsung kita langsung masuk otomatis. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu sudah terprogram. Nah, kita langsung sudah, kalau sudah semuanya dirubah nomor urutnya. Nah, kita langsung ke tanda ini nih. Tanda kembali. Nah, tanda kembali ini otomatis nomor 1 ini kalau dipijit remote jadi Trans TV ya, teman-teman. Nah, nomor 1 ini jadi khusus orang tua yang susah untuk mencari nomor favoritnya, kita bisa merubah edit program seperti tadi ya teman-teman. Nah, kalau kita pilih nomor 2 langsung kita ke Indosiar. Nah, nomor 3 CTP, nomor 4 jadi tidak harus nomor yang besar ya seperti 800 itu. Jadi kita bisa merubahnya langsung di televisi merek LG ini. Mungkin banyak yang kesulitan ya teman-teman cara merubah program untuk TV LG yang smart Android seperti ini. Jadi dibiarkan aja, hasil jadi nomornya tidak bisa dipijit nomor 1 sampai sekian yang ada di nomor siarannya. Nah, begitu teman-teman, semoga bermanfaat untuk video kali ini untuk cara pengeditan program, mengurutkan program dari TV LG ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.